Setelah adanya laporan penemuan jenazah ibu dan anak dari ketua RT dan warga dusun Karangan Desa Donowari, petugas kepolisian dan tim Inavis langsung terjun untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Di dalam rumah kontrakan tersebut, sang anak, Aki, ditemukan terlentang dengan luka sayatan di lengan kanan. Sedangkan sang ibu, Mujiati, ditemukan gantung diri dengan luka sayatan di lengan kiri. Menurut keterangan Kanit Reskrim Polsek Karangploso, Aibda Eko Nugroho, pihak kepolisian masih terus mendalami motif tewasnya ibu dan anak ini. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan barang bukti, yakni sebuah pisau dapur yang berada di dalam kamar. Dari olah TKP juga diketahui bahwa sang anak meninggal terlebih dahulu, kemudian sang ibu diduga gantung diri. Mujiati sendiri diketahui tinggal bersama anaknya, sedangkan suaminya telah sepekan tidak pulang. Masyarakat dari warga sekitar bahwa ya suaminya kurang lebih satu minggu masih berada di Probolinggo. Jadinya untuk korban tinggal bersama anaknya. Informasi seperti itu. Namun kita tetap masih kita dalami. Apakah ada rangkaian kronologis peristiwa yang terjadi? Yang meninggal duluan kalau di lokasi anaknya atau ibunya? Otomatis ya, kalau indikasi kayak kita belum memastikan dalam dugaan sementara itu anaknya dulu, setelah itu bunuh diri kan? Ya. Soalnya indikasi bekas untuk memperoleh sebelah tidak. Usai olah TKP, jenazah ibu dan anak ini dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang. Sebelumnya, warga Dusun Karangan Desa Donowari, Kabupaten Malang digegerkan dengan penemuan jenazah ibu dan anak yang tewas di rumah kontrakannya. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur.